guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel aku, Lilia. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, sama datang. Welcome to Bedok Area. Jadi hari ini guys, aku mau makan ceker super lunak yang pastinya pedas dan juga ada telur mata sapi di sini, guys. Aku lagi ngiler dan ngidam banget untuk makan ceker mercon. Oke, sebelum makan jangan lupa untuk berdoa. Selamat makan, guys. Mantep banget sih ini cekernya lunak. Mantap guys. Pakai nasi anget. Baru satu ceker aja ini udah pedes banget. Next ke telurnya ya. BTW ini tuh kuningnya setengah matang. Mantap. Oke, guys. Banyak yang bilang rambut aku tuh bagus, berkilau, mudah diatur, dan kelihatan sehat. Ya iya dong, kan pakai shampoo Yordanian Sea Salt Scarlet. Teman-teman yang belum tahu sih, dia aku kasih tahu. Jadi Scarlet tuh emang udah punya nih produk shampoo, tapi yang dulu packingnya tuh bukan seperti ini, melainkan bentuknya tuh jar gitu. Sekarang dia ngeluarin packing yang super efektif dan efisien banget menurut aku. Botolnya nggak terlalu besar, tapi isiannya tetap banyak loh. Dan kalau dibawa keluar kota pun dia nggak makan tempat. Yang paling aku bikin tercengang itu wanginya super enak dan nyegerin banget guys. Ini nih wangi mewah gitu loh. Untuk kandungannya sendiri, dia tuh ada sea salt yang dapat membantu untuk menyerap minyak berlebih di kulit kepala, membuat rambut jadi lebih berkilau dan yang pastinya mudah diatur. Ini cocok banget untuk jenis rambut yang mudah lepek. Cara pakainya pun juga gampang banget guys, seperti pemakaian sampo pada umumnya. Tuangkan Yordanian Sea Salt Sampo secukupnya ke kulit kepala atau akar rambut. Pijat kulit kepala secara lembut dan perlahan, bilas hingga bersih. Untuk pemakaian Sea Salt Conditionernya, tuangkan Yordanian Sea Salt Conditioner secukupnya ke batang rambut. Ratakan hingga ujung rambut, hindari pemakaian di akar rambut atau kulit kepala ya guys. Diamkan selama beberapa menit, lalu bilas hingga bersih. Kalian juga harus pakai conditionernya ya, karena akan melengkapi perawatannya guys. Oh iya, produk ini sudah launching dan sudah bisa diorder melalui WhatsApp dan juga Shopee ya. Buruan diorder guys, kalian gak akan nyesel deh. Enak banget. Telur mata sapi, wah mantep.
ada kembang api guys, karena ini malam Xinjia, malam Gongsi Facai, malam Imlek guys. Keluar lagi nih. Rame banget guys. Malam tahun baru Imlek. Wah, ceker tuh ngapa enak banget ya. Mantep pol. Cekannya tuh ini tuh lunak guys. Tapi kalau jari-jarinya tuh biasanya bisa dimakan. Cuman ini nggak begitu yang empuk banget gitu. Cuman ini kalau misahinnya antara jari sama tulangnya gampang. Tapi yang ini tulangnya tidak dianjurkan untuk dimakan. Mantap. Ini kuning telur nih guys. Hmm.
Oke guys, jadi sini dulu video mukbang dari Belil. Biar kalian enjoy nontonnya. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Ini enak banget.